Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Prabowo Gibran, Syafri Samsudin bertekad akan melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yakni dalam pembangunan bidang pertahanan. Dan tugas saya adalah melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang paling penting adalah beliau menitipkan kepada saya agar supaya pembangunan kekuatan pertahanan negara itu bisa menjadi benteng kedaulatan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional yang utamanya adalah melindungi tumpah darah Indonesia.